Jadi gua, hah. Halo. Halo. Jadi gua ini kok gua kehabisan bensin, cuy. Mau napa masih jauh, padahal gua kan emang rencana mau ke pom. Pomnya masih jauh lagi. Terus data gua mati, cuy. Aduh. Gimana nih anjir? Masa gua dorong sampai pom? Capek lah. Blok. Woi, ini gua habis sahur loh. Malah mati, Bang. Bangke, Bang. Mana ya ada bensin di sini anjir. Ini masih subuh-subuh, cuy. Pomnya masih jauh, cuy. Ya. Dasar motor. Masa gue dorong-dorong gini terus? Oh iya guys, jadi rencana ini gue mau ke Singapura sih. Gue ngejar sunrise. Tapi malah mati dulu motornya. Gue kira masih banyak lah. Jadi gue nggak lihat. Gua mau beli ini loh. Di mana? Di pom. Duh. Ya Allah, capek. Gua mau beli di pom gitu loh. Ada. Woi, pomnya masih jauh, cuy. Aduh. Capek berjumpa. Ini berapa kilo? Ya Allah. Wih, capek banget lah. Kalau gue inget di depan ini nih ada nanti. Capek lah. Wih, sumpah, gue sih ini capek dah. Aduh. Ini subuh-subuh mana ada yang buka bensin anjir. Ini depan ini nih biasanya ada. Gue ini aja guys. Mana data gue gak bisa cuy. Ah, gue lanjutin cuy. Untung motor gue enteng anjir, tapi capek lah. Aduh. Halo guys. Capek becapek. Ini pom bensinnya. Buset. Gue berapa kilometer tadi juga dorong motor anjir. Untungnya sih enteng gitu loh. Gini nih. Kalau gue salah perkiraan.
capek bet, capek bet. Yuk dorong lagi, dorong bangke. Mana ada, mana lagi antri panjang bet, panjang. Alhamdulillah lumayan olahraga pagi-pagi. Ngap gua anjir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me di channel Sound 19 guys. Oke, gua. Jadi ceritanya gua kali ini mau after sahur ride ke Sukapura, terus ngejar sunrise gitu ya. Tadi gua berangkat jam 4 sih. Tapi gara-gara gua kehabisan bensin, dorong ini udah jam 4:30 cuy. Jadi gua masih di daerah kota, masih belum masuk daerah Sukapura gitu. Jadi gue kan tahu sih ntar apa ini bakal nyampe nggak di Sukapuranya. Maksudnya ya kemungkinan sih gue nyampe di Sukapura pas terang ya, jadi nggak kesampaian buat sunrise. Gue udah berusaha cuy, tapi gimana ya. Capek banget olahraga pagi. Mana boleh rame lagi. Ini kalau jam segini nih enak nih kalau touring-touring gitu. Sepi. Cuman temannya ya kayak truk-truk gitu aja. Kalau pengendara lain sih jarang. Guys. HP di belakang anjir. Ntar gua pindah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat ya guys ya. Jadi ini udah di daerah Sukapura sih gua, guys. Gua enggak tahu sih berapa menitan gua ke sini. Tadi gua enggak ngerekam because ya gua lagi fokus nyetir aja. Gua lagi ngejar sunrise. Kalau dapat sih, kalau enggak dapat enggak apa-apa. Ini masih jauh loh untuk daerah ke Bromonya gitu. Tapi gua agak-agak ini kalau sendirian, cuy. Apalagi gelap, cuy. Gue tadi aja kayak merinding-merinding bet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin ya, jadi gua tak
udah pakai tiga loh, jaket, kaos kan, terus sama hem, kemeja gitu. Tapi dingin cuy, pak. Gua harusnya pakai jaket yang itu loh, yang tebel itu. Anjir lah, sumpah, dingin banget boy. Terakhir ini ya, ke Sukabura gini, maksudnya ngejar sunrise. Gue terakhir di SMK. Gimana teman-teman gue rame gitu. Kalau sekarang gue kedinginan anjir. Bismillah aja sih, nggak ada apa-apa gitu guys ya. Tuh jalannya kayak gini, apalagi jalan subuh-subuh, sepi banget sepi. Dari tadi gua kaget dengan beberapa hal. Yaitu apa ya? Tadi kan di daerah Wonokerto apa? Gua enggak bisa ngomong anjir, dingin woi. Gua fokus juga. Ada orang di belakang. Udah terang sih, nih. Jadi nggak bisa lihat sunrise. Udah mulai terang sih guys. Gue nggak tahu sih trennya sampai mana ini ntar. Gue kalau bisa sih ya ke daerah Sukabura, ke atas gitu. Sumpah gua ngomong ini gemeteran di bibir gua. Mang jalan gimana ini udah terang, boy. Ini gara-gara tadi sih. Gua gak bisa bensin. Kenapa gue berani ke Sukabura sendirian jalan subuh? Karena gue udah lumayan hafal sih jalannya gitu guys. Kalau gelap-gelap gini gue pasti takut lah. Apalagi dulu nih di Batu kan, gue nggak terlalu hafal jalannya. Jadi gue takut kalau manikung, maksudnya kenceng-kenceng amat, gue takut kelewatan gitu aja. Ya kalau di sini kan udah hafal lah. Udah sering kesini soalnya. Woi. Udah hafal. Itu aja hampir. Udah terang, Pak. Gue kangen sih vibe Sukabura subuh-subuh gini, bener. Gak nyampe ini mah, mataharinya udah keluar dulu ntar.
gua gemeteran. Ini, oh iya, by the way, ini konten pertama gua after sahur ride. Di Ramadan-Ramadan kemarin sih gua gak pernah buat. Jadi ini first time gua buat. Terus idenya ya gua ke Skabar Bromo. Ya walaupun sendirian gitu guys, gua gak ngajak teman. Ngajak sih kemarin, tapi katanya kendalanya motor gak bisa. Jadi ya gak apa-apa lah, gua sendiri gitu. Gua lagi pengen aja sih. Gua kalau lagi pengen merenung-renung sih kesini gitu. Gua nggak kelihatan ada ibu-ibu tuh. Gua fokus di jalannya. Sampai sunrise bang? Enggak. Beneran enggak sih. Dulu gua berangkat sama temen gua sih SMK ya, kalau gak salah jam 3 kalau jam 4 deh. Dari itu pun dari daerah sini sampai sana dikit, terus sunrise gitu. Jadi gua gak tahu sih ini ntar nyampe apa enggak.